Ketika kami asyik dengan keindahan bangunan bersejarah St. Petersburg dan sejarah bangsa Tatar, kami terpandang papan tanda yang tertulis Mecca di sisi bangunan. Kami menelusuri tanda arah di lorong bawah tanah. Mecca sebenarnya premis perniagaan wanita Islam Tatar, kedai yang mendapat sambutan daripada Muslim Tatar dan umat Islam yang melancong ke St. Petersburg menjual pelbagai keperluan ibadah dan pakaian muslimah. Jika anda lihat di kedai ini, terdapat pelbagai barang keperluan orang Islam dari pelbagai negara seperti Tajikistan, Uzbekistan, Tartastan, Kyrgyzstan dan Arab Saudi. Contohnya seperti Al-Quran, tudung, pakaian muslimah, CD dan cendera hati seperti yang anda lihat di sini. Semuanya dijual dengan harga murah. Melihat kedai seperti ini mengingatkan kami kepada peniaga Muslim Tatar yang suatu ketika dulu membawa pelbagai barang dagangan untuk masyarakat setempat. Sejak dahulu, peniaga Tatar sentiasa mengamalkan sikap toleransi dan berkomunikasi dengan bijak terhadap bangsa lain. Sikap baik sangka dan hormat menghormati antara Muslim dan masyarakat bukan Islam sebenarnya metodologi dakwah paling berkesan. Ini diakui oleh Natasha Tamiva yang baru saja memeluk Islam setelah bergaul dan mengenali sikap Muslim Tatar. Islam memberi sinar baru kepada saya. Selepas saya memeluk agama Islam, saya dapat rasakan hidup saya lebih tenang dan yakin dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Islam. Nabi Muhammad yakinkan saya bahawa Islam itu benar. Berusia 25 tahun, dia sentiasa menaruh harapan semoga ibu bapanya mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini lebih toleransi. Saya rasa tidak ada masalah di sini kerana saya sendiri diterima dengan hati terbuka. Misalnya, saya boleh diterima bekerja walaupun saya bertudung dan beragama Islam. Saya juga rasa selesa dan selamat ke mana saja dalam menjalankan rutin sebagai seorang Islam tanpa sebarang masalah. Bagi masyarakat Muslim Tatar, cabaran utama mereka ialah memperkukuh akidah anak bangsa menempuh cabaran hidup di kalangan masyarakat pelbagai agama dan suku kaum. Rakam sejarah perjuangan bangsa Tatar di Kazan. Memahami akar budaya dan akal budi mereka. Menelusuri tamadun bangsa Tatar. Saksikan Jejak Rasul 17 setiap hari di TV3. Jejak Rasul 17 sebentar tadi telah dibawakan khas untuk anda oleh RHB Islamic Bank. RHB, kini tiba masanya urusan perbankan anda dipermudahkan.